Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di agen Sinar Jaya Kranji. Besok saya akan melakukan perjalanan menuju ke Pekalongan menggunakan Sinar Jaya. Sesudah memesan tiketnya, agen Sinar Jaya Kranji ini terletak di samping Grand Mall Bekasi. Oke, gimana videonya? Saksikan besok. Namun sayangnya saya tidak dapat hot seat ini. Dapat nomor 2. Waduh, sayang sekali. Padahal bisnya single glass. Oke, sampai berjumpa besok. Letak agen Sinar Jaya Kranji ini samping lampu merah Grand Mall. Maju sedikit. Nah, di sini. Pukul 7:39, bus yang saya akan naiki ini tiba, dan bus yang saya akan naiki ini memakai body jet bus 2 Setra Nur Hadi Garapan Sari Adi Putra. Pukul 7:42, bus saya diberangkatkan dari agen Kranji dengan kondisi full seat atau penuh penumpangnya, dan bus saya ini memakai mesin Hino RN285 yang sudah dilengkapi dengan suspensi udara. Dari agen Kranji, bus saya akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Nah, di sebelah kanan ini adalah Stadion Candrabaga Bekasi, stadionnya kebanggaan orang Bekasi. Tarif bus Sinar Jaya dari Kranji full trip menuju Pekalongan itu dikenai harga Rp100.000. Itu adalah sudah mendapat bus eksekutif, namun non segalanya, non servis makan, toilet, dan antar selimut. Pukul 8, bus saya memasuki gerbang tol Bekasi Barat untuk menuju ke rest area KM19, kontrolan atau checkpoint di sana, sekaligus isi solar. Memasuki tol Jakarta Cikampek langsung disambut dengan kemacetan. Jam segini jam-jamnya orang berangkat kerja.
Di rest area kilometer 19 terjadi antrian untuk memasuki rest area kilometer 19 karena padat dan juga antri kontrolan di sana. Setelah melakukan kontrolan dan isi solar, bus langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Taman Selera Cikamurang yang berada di Indramayu untuk melakukan istirahat dan lain-lainnya. Di mana? Ya bisa aja kalau orang pinter bisa aja. Bisa kerja. Makanya orang 50 berapa itu? Wala. Kan itu juga pernah hilang mengurus kemana? Iya kan? Mau kenal cuma pakai HP online. Memasuki wilayah Teluk Jambe Karawang, hujan sangat deras mengguyur perjalanan kali ini dan perjalanan sedikit melambat diakibatkan jarak pandang yang kurang luas atau sangat rendah dengan kendaraan yang ada di depannya.
Bu. Perabotannya itu masuk ya, Bu. Mau. Bu, jadi kamu udah punya rumah ya udahlah, Bu. Baru percaya. Itu sayang banget sama saya. Sama berjalan, sayang. Punya anak satu. Pokoknya sayang sama saya. Sekarang udah gak ada, udah meninggal. Orang mau meninggal jadi pangkuan saya yang perempuan. Kalau kemarin emang tahu kan mantunya gak doyan daging. Tahu itu tahun berapa? Nah, 9. Kaget mati. Ini orang itu kan buntungannya kenceng. Kaget sih, Pak. Ya,
aku soalnya mobil gua. Jangan ditanya ada bejak emang. Iya. Makanya sekarang pinter tukang ayam ngalinya musik lagi. Jadi kita lihat kecil-kecil di kantor. Bejaknya nggak bakal kering itu mah, nggak bakal. Mesti setahu mah kemati ya. Iya. Maksudnya mesti setahu mah. Iya, itu jadi sumurnya di atas. Mati di helmnya itu di bawah, di kudai. Nah, ini atas di kudai gunung di sini. Pukul 10:35, bising saya naik keluar tol Cikamurang untuk melakukan istirahat selama kurang lebih 30 menit dan melakukan transitan penumpang. Toilet. Di mana coba?
bakso itu ikan apa itu? Yang dagingnya pada copot tenggiri. Bikin bakso baru. Mertua sayang banget maksudnya baru datang orang Betawi udah enggak pernah makan lagi. Tumi, kakak, bakso ikan tenggiri. Kaipan ya kalau dia pulang dari laut mas, dirinya mas, simpan di kulkas. Oh iya, ini yang bikin basah. Sebelum meninggalkan rumah makan, bis Sinar Jaya ini wajib mengontrol penumpangnya agar tidak ada yang tertinggal. Sekarang kalau nggak kuat beli kilo setengah gelas berapa tuh? Jadi sih, kita tidak terlalu cepat.
Kain paling samping baju koko setengah minggu nggak ada uang kan ya. Halo, assalamualaikum. Ya. Ya. Ini sampai Brebes. Kenapa? Iya, Pak. Iya, siap, siap, udah saya bookingin. Yang penting jadi ya. Iya. Siap, siap, siap. Iya, iya, iya. Oke, oke. Iya, iya. Oke. Padahal kalau lewat tol mah turunnya terlalu. Ya deh. Hah? Lah iya terlalu namanya. Kalau katanya mah terlalu dah. Nah, yang kerasa. Iya. Cuman itu tukang ojeknya balak-balak pada berantem lagi belum lama lagi pada ganti nih. Iya, kata tukang ojek, gua orang sini, kata tukang berangkot, sama buat gua orang sini, mau ngapain, gua rame dah. Ya, harus pada ini sih aturan kalau mau naik angkot jangan di depan tukang ojek karena ke pemimpin apa penting ya udah dihimpuin ke angkot ya ini gua langsung turun langsung ya marah oh tukang ojek main nungguin udah terus saya bilangin mas mau ke ini kan ke Jatibarang kan dia kan untuk di jalan oke saya bilangin jangan langsung naik. Mobilnya kencang-kencang. Ya, hati-hati. Ya, ya, sama-sama. Habis.
Dulu mah ada angkot, sekarang nggak ada ya? Nggak ada naik.